بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد كمسلمين كان الله سبحانه وتعالى Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, dan semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah menceritakan beberapa contoh yang dilakukan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ketika merukiah orang. Ketika merukiah orang yang kesurupan. Yang mana pada suatu hari beliau pernah didatangi oleh seorang wanita yang mengeluhkan sakit. Dan kemudian beliau hanya membacakan surah Al-Fatihah dan kemudian tiba-tiba saja jin tersebut hadir ya ketika dibacakan surah al-fatihah tersebut dan ketika ditanya siapa namanya ya maka jin tersebut menjawab namanya adalah Muhammad jadi jin ini adalah jin muslim jin dari kalangan muslim dari orang-orang Islam kemudian ketika ditanya Apakah ada jin lain yang ada di dalam tubuh wanita ini? Maka jin tersebut mengatakan ada, ada jin lain yang berada di tubuh wanita ini. Maka kemudian Syekh meminta, ya hadirkan dia, hadirkan jin-jin yang lain tersebut. Kemudian seketika itu hadir ya, jin yang bernama adalah Subhai. Kemudian ketika ditanya agamanya maka ternyata Subhai ini adalah beragama Nasrani ya, ataupun beragama Kristen. Kemudian ketika ditanya usianya ya, ternyata dia juga masih anak-anak uh, ya masih kecil yaitu berusia 18 tahun. Ya. Kemudian, ketika ditanya lagi apakah dia juga bekerja sama dengan tukang sihir, maka jin tersebut ya, Subahi, menjawab, "Iya, dia bekerja sama dengan tukang sihir yang ada di kota tersebut." Maka kemudian, setelah itu Syekh mendakwahi jin tersebut, mendakwahi Subahi tersebut berkaitan dengan keindahan Islam. Keutamaan ketika dia nanti masuk ke dalam Islam, ya, maka tak lama kemudian jin tersebut yang mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ketika ditanya, "Apakah syahadatmu ini benar-benar dari lubuk hatimu ataukah hanya di lisan saja?" maka Subhi mengatakan, "Ini betul-betul dari hati yang paling dalam, dari lubuk hati yang paling dalam." Dan ketika mengatakan tersebut, ya Subhi pun sambil menangis. Ya, karena apa? Karena dia merasa dosa-dosa yang dia lakukan begitu banyak sekali. Yaitu menyakiti orang, menyakiti orang lain, ya, membuat orang lain susah, menzolimi orang. Jadi dia merasa dirinya ini penuh dengan dosa. Dan seakan-akan dia merasa tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dirinya maka kemudian ya syekh pun mengatakan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan bertobatlah dengan sebenar-benarnya ya. dan kemudian syekh memberitahukan ya bagaimana eh, agar dia bisa mempelajari tata cara berwudhu ya syekh menyarankan agar dia tinggal di masjid-masjid kaum muslimin ya. dan ketika ditanya apakah kamu mau Ya masih mau bekerja sama dengan tukang sihir, maka Subhan mengatakan tidak. Ya aku tidak mau lagi bekerja sama dengan tukang sihir, karena Islam melarang, ya Islam mengharamkan per, pen, uh, sihir, sehingga Subah ini tidak mau lagi bekerja sama dengan tukang sihir. Dan setelah itu, ya, maka kemudian Subahi diperintahkan oleh Syekh ya, agar keluar dari tubuh wanita ini, ya, dari tubuh orang yang kesurupan tadi. Maka seketika itu Subahi keluar dan kemudian masuk kembali si Muhammad tadi. Ya, Muhammad kemudian masuk kembali ke dalam tubuh si wanita ini, kemudian ditanya oleh Syekh apakah kamu lihat apa yang terjadi ya, terhadap subahi tadi, maka Muhammad mengatakan, ya aku melihatnya. Jadi apa tanggapanmu? Aku sangat senang sekali karena dia mau masuk ke dalam ke dalam Islam. Golongan jin saya senang ketika melihat ya, ya orang temannya masuk ke dalam ke dalam agama agama Islam ini. Ya, maka kemudian Syekh ya memerintahkan agar Muhammad juga keluar dari tubuh si wanita ini dan agar dia berjanji agar tidak mengganggu si wanita ini dan juga tidak mengganggu manusia-manusia yang manusia-manusia yang lainnya. Maka seketika itu Muhammad juga keluar dari tubuh si wanita ini. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisah yang disampaikan oleh Syekh ini ya jadi ada kemungkinan ya satu orang yang kesurupan ya, itu di dalam tubuhnya ini ada beberapa jin yang menguasai yang menguasai dirinya. Kemudian kita lanjutkan kembali kisahnya. Ya, kisah dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali ketika merukiah orang lain. Ya, mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah menceritakan kisah ini akan tapi belum sampai selesai. Insya Allah ya pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan kisah yang disampaikan oleh ya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini. Ya. Jadi suatu hari pernah Syekh ya, Wahid Abdul Salam Bali didatangi seorang remaji putri yang mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Ya setelah didiagnosa, setelah diperiksa, setelah ditanya-tanya, setelah diinterogasi lah bahasa kalau kepolisiannya, ya maka saya meyakini bahwasanya ya dia kerasukan, ya dia memang diganggu oleh oleh jin. Ya, karena seorang perukiah dia bias, biasanya itu mengetahui ya ketika dia meng, disampaikan beberapa ciri yang disampaikan oleh si pasien tersebut. Ya, jadi perukiah kemudian mengambil kesimpulan ya bahwasanya dia ini memang diganggu oleh oleh jin. Ya. Maka kemudian ketiga itu Syekh membacakan ya, ayat-ayat ruqyah ya. Maka tiba-tiba ia merasa hastanya itu mati rasa ya, Tidak bisa dia gerakkan Lalu kemudian dia juga diajari beberapa cara untuk membentengi diri ya, Sebagaimana yang telah dijelaskan pada episode-episode sebelumnya dan menyuruhnya datang kembali setelah dua minggu. Jadi diajari dia melakukan rukiah mandiri, diajari dia cara membentengi diri dari gangguan setan, dari gangguan jin. Diberi waktu oleh syekh selama dua, selama dua minggu. Setelah dua minggu kemudian dia datang lagi. Jadi si wanita ini kemudian datang lagi setelah dua minggu. Dan mengabarkan bahwa dia telah mengamalkan cara-cara yang telah diajarkan oleh Syekh tersebut, lalu kemudian Syekh membacakan lagi ayat-ayat rukyah pada, pada dirinya pada si wanita ini. Maka, tak berapa lama kemudian, jin wanita yang bernama Zainab Abdul Mawjud pun hadir ke dalam tubuh si wanita ini. Jadi, tiba-tiba saja Zainab. Merasuki tubuh si wanita ini, ya, remaja putri ini. Maka kemudian Syekh mengat, e, bertanya kepadanya, Apa agamamu? Maka jin tersebut mengatakan, Agamaku adalah Islam. Ya. Maka kemudian Syekh bertanya lagi, Apakah Al-Quran memberikan pengaruh pada jin Muslim? Ya. Maka si Zainab tadi pun menjawab, iya maka kemudian syekh bertanya lagi surah apa saja yang berpengaruh terhadap jin ya, maka jin mengatakan ya si zainab tadi mengatakan surat-surat yang anda perintahkan kepada wanita muda ini untuk dibaca ya, surat apa saja yang dibaca oleh wanita ini ya, kemudian dia menyebutkan yang pertama adalah surah yasin ya, kemudian surah Ad-Dukhan. kemudian surah as sofat ya, dan kemudian surah al jin maka kemudian syekh apakah termasuk juga surah al baqarah apakah surah al baqarah juga berpengaruh ya, ketika dibacakan memberikan pengaruh kepada kepada jin maka si zainab mengatakan iya surah ini sangat berpengaruh terhadap jin Perhatikan bahkan bisa membakarnya berarti memang betul Ya. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya bacakanlah ya di rumah kalian surah Al Baqarah. Ya. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al Baqarah. Kenapa mereka lari? Karena mereka merasa terbakar tubuhnya ketika berada di rumah yang rumah tersebut dibacakan surah Al-Baqarah. Memang betul saya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian Syekh bertanya lagi. Ya. Apa yang kamu lakukan terhadap wanita ini setelah dia pergi ke rumahnya untuk pertama kalinya yaitu dua minggu yang lalu. Jadi kalau ada uh, orang yang datang uh, ke rumah kita misalnya untuk meminta di rukiah, ya bisa kita rukiah sebentar. Ketika kita nampak ada reaksinya, bisa kemudian kita anjurkan dia untuk melakukan rukiah mandiri. Kemudian kita berikan amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ya, kemudian ya setelah beberapa hari lagi ataupun setelah beberapa minggu lagi ya anjurkan dia agar dia datang datang lagi ke ...ke Tempat kita agar kita merukiahnya kembali. Ya. Jadi, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagaimana kelanjutan dari kisah uh, remaja putri ini? Nanti insya Allah akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, jin Zainab tadi mengatakan, setelah wanita itu mengamalkan apa yang diajarkan kepadanya, maka aku merasa teramat lemah. Jadi jin tersebut merasa dirinya, merasa tubuhnya sangat lemah ketika si wanita ini melakukan apa yang diajarkan oleh syekh tersebut. Yaitu, melakukan rukiah mandiri, kemudian membaca surah-surah yang tadi kita sebutkan. Ada surah Yasin, kemudian surah Ad-Du'khon, ada surah As-Sofat, dan surah Al-Jin. Ketika wanita ini, remaja putri ini, melakukan hal ini, maka tubuhku merasa sangat-sangat lemah. Ini adalah pengakuan dari, dari jin, ya. karena dia membacakan Al-Quran, dan hal itu membuatku merasa kesakitan. Jadi ketika kita membacakan Al-Qur'an dan jin-jin pengganggu itu hadir ketika kita membacakan Al-Qur'an tersebut maka mereka semua akan merasakan kesakitan. Akan tetapi ya untuk ya sakit ya antara yang satu dengan yang lain reaksinya ini akan akan berbeda-beda. Kalau untuk merasakan sakitnya mereka tetap akan merasakan sakitnya, akan tapi ada yang dia bisa menahannya, ya ada ketika apa karena e, tidak terasa sekali sehingga dia masih bisa menahannya dan lain dan lain sebagainya. Sama seperti manu, manusia. Ya. Ketika kita pukul, ya misalnya orang yang dia lemah, kita misalnya anak-anak kita pukul dengan pukulan yang pelan maka anak-anak ini akan akan menangis. Tapi ketika kita pukulan pukulkan pukulan tersebut dengan kekuatan yang sama kepada orang dewasa, maka orang dewasa ini dia tidak akan tidak akan menangis bahkan tidak akan merasakan apa-apa. Ya, maka seperti itu juga yang dirasakan oleh oleh bangsa jin ketika kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, maka reaksi antara satu jin dengan jin yang lain ini berbeda-beda. Kemudian di sini jin tersebut melanjutkan kembali kisahnya. Dia membaca bismillah ketika hendak makan. Ketika si wanita tersebut hendak makan, dia membaca bismillah. Sehingga aku tidak bisa makan bersamanya. Nah, ini berarti sesuai juga dengan hadis Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya ketika ada eh, di antara manusia, ya, di antara seseorang apabila dia masuk ke dalam rumahnya kemudian dia membaca menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya maka setan mengatakan tidak ada tempat menginap di rumah ini ya kemudian ketika dia hendak makan dia mau makan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala maka setan pun mengatakan tidak ada makan malam di di rumah ini eh seperti itulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Jadi jin ini mengatakan aku tidak bisa makan bersamanya. Ketika dia mau makan tapi dia membaca menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sanggup untuk untuk memakannya. Ya. Kalau dia terlupa membacanya di awal makan. Jadi pernah ya si wanita ini lupa dia membaca ya ketika di awal makan ya, Akan tetapi dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ...awaluhu wa akhirahu. Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya ya, maka Aku memuntahkan semua yang telah Kumakan. Ya, Masya Allah, ya memang betul-betul ampuh. Ya apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita makan, ya kita mengucapkan menyebut nama Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Makan dengan membaca Bismillah. Yang mengucapkan Basmalah. Ya, maka ketika itu setan tidak bisa, tidak bisa makan. Ketika kita lupa, setan sudah makan. Ya, kemudian kita lupa membacanya, kemudian kita membaca ya, doa juga yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya bismillahi awalahu wa akhirahu, maka seketika itu jin tersebut pun memuntahkan makanan yang dia yang dia makan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tapi walaupun seperti ini ya jangan ini dijadikan sebagai sebagai candaan. Tidak boleh kita menjadikan ini sebagai candaan. Ah udahlah. Enggak usah baca bismillah, makan dulu. Nanti biar setannya muntah-muntah ketika aku di pertengahan makan e, mengucapkan mengucapkan e, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Tidak boleh jadikan syariat Islam ini menjadi menjadi candaan. Ya mungkin sudah banyak ya video-video yang beredar berkaitan dengan dengan candaan-candaan berkaitan dengan jin, ya ada orang yang dia e, berpura-pura sebagai jin, kemudian dia lupa membaca bismillah jin tersebut makan, kemudian di pertengahan makan dia e, sengaja kadang e, agar jin tersebut muntah-muntah ya, maka hal ini tidak tidak dibenarkan jika tujuannya adalah untuk candaan. Karena syariat Islam itu bukan untuk candaan akan tetapi untuk di untuk diamalkan, untuk dilaksanakan ajarannya. Bukan untuk candaan-candaan semata. Ya, yang melakukan hal ini, ya kalau dia membuat kontennya agar orang misalnya, e, apa namanya tertarik dengan Islam misalnya, ya ataupun agar orang mengetahui ini tidak, tidak masalah. Ya, kan? Tapi kadang orang membuat konten seperti ini, ya tujuannya adalah untuk candaan-candaan ini tentunya tidak, tidak diperbolehkan. Ya, maka ya hendaknya berhati-hati. Jangan sampai Ya, syarat Islam ini kita jadikan sebagai sebagai candaan ya karena tidak boleh menjadikan ya syarat Islam menjadi candaan ini tidak tidak diperbolehkan dilarang dalam dalam ajaran Islam Jadi, kemudian maka syekh pun bertanya lagi ya apa perbedaan antara jin dengan syaitan ya syekh ini sebenarnya sudah sudah tahu ya tapi syekh bertanya apakah perbedaan jin dengan dengan syaitan. Maka jin ya, si Zainab tadi mengatakan syaitan adalah jin. Ya, hanya saja dia kafir dan durhaka. Ya. ya syaitan adalah jin. Ya, hanya saja dia kafir dan dan durhaka. Ya, jadi jin-jin yang kafir dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu disebut sebagai sebagai syaitan. Kemudian Ya setelah itu kemudian dia pun berkata izinkanlah aku keluar. Jadi sheikh, uh, jin yang masuk ke dalam tubuh si wanita ini meminta izin ya agar uh, dia keluar dari tubuh si wanita ini. Ya mungkin dia sudah tidak betah lagi karena memang terlalu panas dia rasa dengan bacaan-bacaan ruqyah yang dibaca oleh Syekh ini sehingga dia meminta izin agar agar keluar. Maka kemudian Syekh mengatakan dari mana kamu akan keluar? Maka jin mengatakan dari mulutnya kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum dan kemudian uh, pergi ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, inilah ya apabila ya memang betul-betul uh, ya seseorang yang dia meruqyah orang lain ya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka jin tersebut akan sangat mudah sekali untuk keluar ya ketika dia membacakan ayat-ayat ayat-ayat rukyah. Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan pada kisah selanjutnya yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ataupun kisah yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang keselanjutnya yaitu berkaitan ya suatu hari saya pergi untuk mengobati seorang wanita yang sakit Sebelumnya Jin telah berbicara melalui lisannya. Saya pun menyuruh ayahnya menurunkan semua gambar yang digantung di dalam di dalam rumah. Nah, ini ya sebelum kita melakukan terapi ruqyah ya kalau misalnya si pasien yang datang ke rumah kita, insya Allah rumah kita aman dari gambar-gambar uh, yang digantung. Ya, kan? Tapi ketika kita datang ya ke rumah si pasien. Ya belum tentu aman, belum tentu rumahnya tersebut e, steril, belum ter, e, belum tentu rumahnya tersebut bersih dari gambar-gambar. Ya, sehingga syekh ini menyuruh ya turunkan semua gambar-gambar ataupun patung-patung yang ada, ya turunkan semuanya. Dan memerintahkan putrinya juga mengenakan mengenakan hijab, ya, memakai jilbab, memakai e, baju yang sesuai dengan e, kriteria syariat Islam. Dengan demikian, kondisinya menjadi kondusif untuk melakukan terapi-terapi rukiah. Ya. Maka, ketika gambar-gambar uh, misalnya sudah diturunkan, kemudian orang yang di rumah tersebut ya, sudah kita perintahkan untuk menutup auratnya, untuk mengenakan, untuk memakai hijab, yang mengakai jilbab, ya, dan lain sebagainya. Ya, kalau yang masih menghidupkan televisi, ya diperintahkan untuk mematikan terlebih dahulu televisinya kita jadikan eh, kondisinya di rumah tersebut memang kondisi yang sudah sangat kondusif untuk melakukan untuk melakukan terapi ruqyah ya. kalau masih ada gambar yang bergantungan ini akan eh, efeknya itu akan berpengaruh untuk keberhasilan eh, rukiah tersebut ya. jadi bisa saja ketika di rukiah ya, ternyata masih ada gambar yang bergantung di dalam rumah tersebut maka ini bisa menjadi salah satu sebab gagalnya ruqyah tersebut. Ya, tidak berhasilnya ruqyah tersebut bisa jadi salah satunya adalah masih ada gambar-gambar yang gambar-gambar yang e, bergantung di di rumahnya. Maka kemudian ya Syekh Matan saya pun berangkat ke rumahnya untuk membacakan ayat-ayat ruqyah padanya. Jadi kemudian Syekh ya, membacakan ayat-ayat ruqyah. Tiba-tiba sebelum saya membacakannya jin perempuan itu datang. Saya segera memperdengarkan padanya beberapa ayat dari surah Ad-Dukhan. Ya. Kemudian syekh tersebut membacakan beberapa ayat dari surah Ad-Dukhan. Maka kemudian saya bertanya kepadanya, siapakah namamu? Ini adalah kebiasaan dari ya, syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ini bertanya ya, ketika sudah ada jin yang hadir, dia bertanya kepada jin tersebut. Ya, tapi dialog-dialog yang dilakukan oleh Syekh ini itu tidak tidak banyak. Dialog yang dilakukan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, Bali ini tidak tidak banyak melakukan melakukan dialog ketika dia merukyah orang orang lain. Ya, sebagaimana pertanyaan-pertanyaannya adalah dia hanya seputaran siapa namanya, ya. Kemudian kamu Islam atau kafir? Ya, kemudian tinggalnya di mana? Ya, kemudian setelah itu apa sebab jin tersebut masuk ke dalam ke dalam tubuhnya ya, mungkin hanya hanya itu saja tidak seperti orang-orang ya, sekarang ya, banyak sekali berdialog dengan dengan jin ya. sehingga terkadang sampai menjadi lelucon ya bersama dengan dengan jin tersebut sampai tertawa tertawa dengan dengan jin tersebut karena kan ucapan jin ini terkadang dia ngawur bahkan sampai ada mengatakan bertanya kepadanya kapan hari kiamat ya maka jin tersebut mengatakan kiamat akan terjadi tahun 2020 nah, ini yang dilakukan oleh oleh jin ya maka jangan ya banyak e, ketika merukyah jangan terlalu banyak berdialog dengan dengan jin kalau bisa pun tidak usah ya bertanya nama pun kalau bisa tidak tidak usah tidak perlu kita menanyakan menanyakan namanya. Yang penting kita kita bacakan saja terus ya ayat-ayat rukyah kepada kepadanya. Kemudian Syekh bertanya kepadanya ya, siapakah namamu? Maka jin tersebut ber, e, menjawab, "Namaku adalah Najwa." Kemudian Syekh bertanya, "Apakah agama agamamu?" Ya, agama, "Agamaku adalah adalah Islam." Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Ya, nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya kisah ya rukiah yang dilakukan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya maka kemudian syekh ya melanjutkan kembali pertanyaannya ya apakah ada jin perempuan lain yang bersamamu ya apakah masih ada teman-temanmu yang lain yang ada dalam tubuh dalam tubuh si wanita ini maka jin tersebut mengatakan ya najwa tersebut mengatakan ya mungkin mohon maaf ya kalau yang ada yang namanya najwa ya memang inilah jinnya ya Jin yang merasuk pada wanita ini bernama bernama Najwa. Ya, maka Jin eh, Najwa pun mengatakan ada. Dia ibuku Fatimah namanya. Namanya bagus-bagus Jin ini bukan seperti nama dari kalangan dari kalangan manusia. Namanya-nama -nama Jin bagus-bagus. Mereka mungkin eh, sudah mempelajari mengenai ya, siroh-siroh nabawi ya, sehingga dia tahu namanya eh, nama yang bagus nih Fatimah ini nama yang bagus ya. Nama ibuku adalah Fatimah. Maka Syekh mengatakan lagi, "Hadirkanlah dia. Biarkan saya berbicara dengan dengan ibumu. Aku ingin berbicara dengan dengan ibumu." Maka kemudian ya Si Fatimah tadi, ya ibu dari Najwa tadi pun hadir dan kemudian ya lalu Syekh berbicara dengan ibunya tersebut lalu menasihati dan mengancamnya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberi nasihat lebih dahulu ya baru kemudian diberi ancaman dengan azab Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala nanti di nanti di akhirat. Maka kemudian ia pun berkata ya, si Fatimah tadi pun berkata, aku akan keluar. Ya, maka kemudian Syekh bertanya, berapakah umurmu? Maka si Fatimah pun menjawab, umurku adalah 40 tahun. Kemudian, apakah kamu telah berbuat begini pada orang lain sebelum wanita ini? Ya, maka si Fatimah tadi mengatakan, ya ada. Ada empat orang yang sudah aku sakiti seperti seperti wanita ini. Inilah yang dilakukan oleh oleh jin tersebut. Terkadang yang dia sakiti yang dia zolimi itu bukan hanya satu orang saja ya terkadang satu keluarga tersebut dia zolimi ya terkadang ada dia modelnya ya si A dia bikin uh, sakit kemudian si B dia bikin dia bikin sakit juga inilah yang dilakukan oleh jin ya ketika dia mengganggu ataupun ketika dia masuk ke alam ke alam manusia maka kemudian Syekh pun memberikan nasihat kepadanya dan memberikan penjelasan kepadanya bahwa tindakan yang ia lakukan tersebut itu adalah termasuk perbuatan zalim dan tidak diperbolehkan. Ya, karena sudah menyakiti orang lain. Karena dalam Islam apa tidak diperbolehkan menyakiti orang lain. Ya, al-muslimun ya, man salimal muslimu min wa Seorang Islam itu seorang yang muslim itu Ya, apabila seorang muslim yang lainnya itu selamat dari lisannya dan juga selamat dari dari tangannya kalau dia sudah melakukan kezaliman ya sudah menyakiti manusia sudah menyakiti orang lain ya maka berarti dia sudah melakukan kezaliman kepada orang lain dan ini tidak tidak diperbolehkan ya. kemudian ya, saya menyuruhnya agar bertaubat serta mengajarinya ya, cara sholat taubat maka kemudian ya Syekh memerintahkan ya kepada e, si Fatimah tadi ya ibunya si Najwa tadi agar ibunya tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajari ya kepadanya bagaimana tata cara sholat sholat taubat ya walaupun ya berkaitan dengan e, sholat taubat ini yaitu menjadi e, khilaf ya di kalangan para para ulama. Ya, tapi dia ya memberikan pengajaran kepada jin tersebut agar dia melakukan sholat taubat, dan betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, yaitu dia diperintahkan, "Ya, kita suruh dia ber membuat perjanjian agar dia berjanji agar tidak melakukan perbuatan tadi, yaitu menyakiti orang lain, karena yang dia sakiti bukan hanya satu orang." Akan nah, tapi yang dia sakiti tadi ada ada empat orang yang sudah dia yang sudah dia sakiti. Ya, maka dia diperintahkan ya dianjurkan oleh Syekh agar betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan kemudian melaksanakan salat taubat ya dan berjanji ya, agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Lalu dia pun pergi. Ya kemudian si Fatimah tadi ibunya Najwa pun pergi. Ya, maka kemudian Najwa jin yang pertama tadi itu datang. Jadi setelah si Fatimah tadi pergi ya, keluar dari tubuh si uh, wanita tadi, maka kemudian si uh, Najwa ini hadir lagi. Ya. Kemudian Syekh pun bertanya kepadanya, "Apakah kamu ya ataupun jin yang sudah menikah? Apakah kau jin yang sudah menikah?" Jadi dia bertanya, "Apakah kamu Najwa sudah sudah menikah?" Ya. Sebenarnya kalau uh, bagi kita pertanyaan ini tidak ada tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Jadi tidak perlu kita menanyakan hal ini hanya contoh yang diberikan oleh ya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Maka jin tersebut mengatakan tidak ataupun ataupun belum. Maka kemudian Syekh bertanya lagi, "Berapakah umurmu?" "Berapa umurmu wahai Najwa?" Ya. Maka si Najwa pun menjawab, "Ya umurku adalah 20 tahun." Jadi dia sudah Ya, beranjak dewasa lah seperti itu. Kemudian saya bertanya lagi, apakah kamu mau menikah? Maka Sinajwa pun menjawab lagi, aku telah serahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Syekh ya Wahid Abdul Salam Bali mengatakan tidak ada kerahiban ataupun tidak ada kependetaan. Maksudnya adalah si wanita ini dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya jadi dia intinya adalah tidak mau tidak mau menikah maka kemudian syekh mengatakan tidak ada kerohiban tidak ada kependetaan di dalam dalam Islam ya karena e, ada ya sebagian agama yang mereka melarang pemeluknya ini untuk untuk menikah ya kalau mau men, menjadi manusia yang soleh orang yang soleh orang yang suci itu tidak diperbolehkan untuk untuk menikah maka ini tidak tidak benar. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah kepada orang yang mengatakan bahwasanya aku tidak akan menikahi wanita. Ya. maka kemudian Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan, ya aku adalah manusia yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, di antaranya Nabi SAW Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya aku juga menikahi wanita-wanita. Ya, kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Ya, barangsiapa yang membenci sunnahku, yaitu membenci sunnah menikah ini, ya, maka dia tidak termasuk dari golonganku, tidak masuk dalam golongan Nabi Muhammad SAW, tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW, ketika dia mengharamkan pernikahan. Ya, tapi kalau dia tidak menikahnya karena sebab-sebab yang lain, karena sebab-sebab yang syari', maka tidak." Tidak masalah. Yang dipermasalahkan di sini adalah dia tidak mau menikah ya, karena sebab-sebab yang tidak yang tidak syar'i. Hmm, misalnya nanti aku menikah menambah beban hidupku, nah, maka ini tidak tidak diperbolehkan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak termasuk umatku." orang-orang ya, yang membenci sunnahku, orang-orang yang membenci sunnah menikah ini. Di kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Syekh mengatakan lagi pergi dan menikahlah dengan jin ya. Jadi dari golongan dari golongan jin juga ya, dengan jin laki-laki yang saleh ya mukmin dan dan bertakwa. Jadi jin juga diperintahkan ya si Najwa tadi juga diperintahkan dianjurkan agar dia menikah dengan jin laki-laki yang saleh ya mukmin dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing si Najwa tadi. Ya akhirnya jin perempuan itu bisa diyakinkan ya setelah mungkin ada uh, beberapa dialog yang dilakukan oleh uh, Syekh Wahid Abdul Salam Bali kepada uh, si Najwa tadi ya maka kemudian uh, jin uh, si Najwa tadi ya bisa diyakinkan setelah itu dia berjanji ya dan dia pun akan akan pergi dan tidak mau mengganggu manusia lagi ya itulah ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya contoh ya terapi ruqyah yang diberikan ya, oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya, kemudian ya kisah yang selanjutnya ya, ini adalah berkaitan dengan jin penyelam jin penyelam Kemudian suatu ketika seorang laki-laki ya ini orang laki-laki uh, ya baru uh, sebelumnya kita sudah menceritakan uh, empat kisah, empat kisah ini berisi de uh, dengan wanita-wanita uh, yang wanita-wanita yang sakit ya tapi ini ya di contoh ya di kisah yang kelima ini ya saya menyebutkan ya suatu ketika seorang laki-laki datang menemui saya yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali dan berkata ayahku dirasuki oleh oleh jin Ya, jadi yang dirasuki oleh Jin adalah ayahnya. Aku pun bertanya kepadanya dari mana kamu tahu bahwasanya ayahmu ini dirasuki oleh Jin? Dari mana kamu kalau uh, kamu tahu ya ayahmu ini diganggu oleh oleh Jin? Ya, karena terkadang seorang perukiah ini ya orang nelpon kadang-kadang ada gangguan Jin pada diriku. Nah, kadang sering seperti itu ataupun ada yang nampak aneh sedikit saja pada orang dimana dia diganggu oleh oleh jin ya, bayi nangis sedikit saja uh, anakku diganggu oleh oleh jin. Maka pastikan lagi dari mana kamu tahu bahwasanya anakmu ini diganggu oleh oleh jin. Dia nangis terus dia dari pagi sampai uh, malam ataupun uh, dari malam sampai pagi dia menangis terus. Kita cari tahu terlebih dahulu apa sebab dia menangis. Ya, jangan mudah mem memfonis sedikit-sedikit diganggu jin, sedikit-sedikit diganggu jin. Bisa saja dia menangis. Ternyata ada semut yang menggigit tubuhnya. Dipastikan dulu, nah, ataupun memang popoknya, ataupun pempesnya sudah sudah sangat basah, sehingga dia sehingga dia menangis. Ya, ataupun dia sudah lapar, ataupun misalnya sakit perutnya dalam kondisi dalam kondisi sakit. Ya kalau bayi ya memang bisanya dia hanya hanya menangis. Maka kita pastikan lagi. Kenapa? Ya, dari mana kamu tahu anakmu ini diganggu oleh oleh Jin? Alasannya ya saya karena nangis dia satu malam menangis nggak berhenti. Maka kita pastikan sebab dia menangis itu kena kena apa? Jadi ya, ini saya ya, memberikan contoh kepada kita. Ya, bertanya dari mana kamu tahu ayahmu ini diganggu oleh oleh Jin? Di, ya, dirasuki oleh oleh Jin. Maka dia pun menjawab jika mendengarkan khutbah Jumat di masjid, dia kesurupan. Dan kondisinya terus demikian hingga khutbah selesai disampaikan. Nah ini aneh di kisah ini. Orang ketika khutbah, ya mendengarkan khutbah di masjid, dia kesurupan. Nah ini bahaya kan kalau sempat masih kita khutbah, rupanya uh, jamaah ada yang ada yang kesurupan ini akan membuat uh, heboh tentunya satu satu masjid dan ini terjadi bukan hanya satu dua kali saja akan tapi sering ya terjadi setiap Jumat sholat Jumat kesurupan ya seperti itu ketika khut, ketika khutbah sudah selesai ya khutib sudah selesai menyampaikan uh, khutbahnya berarti kan dia dibiarkan saja ataupun ada orang yang membawanya ke keluar dari Keluar dari masjid tersebut, ya, karena kalau dibiarkan saja tentunya mengganggu jamaah-jamaah yang lain. Ya. Jadi, ketika itu, ya, dia dibawa mungkin keluar, ya, maka kemudian, ya, ketika e, khutib sudah selesai, ya, e, khutbahnya, maka selesai juga ke keserupannya. Ini kisahnya sangat seru sekali, ya. Bagaimana kelanjutan dari e, kisah ini? Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada episode-episode yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ataupun melindungi diri kita dari gangguan-gangguan jin dan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.